kepanasan, panas banget. Bismillah, kok nggak ada keong lagi? Keongnya banyak loh. Aduh. Nanti deh aku sore kesini lagi pulang. Mau ngambilin keong-keong itu dah. Yuhu, panasnya kayak gini. Lalalalala. Yes, cipolo, yes, cipolo, yes, cipolo, lalalalala. Kok mau ngedan aku suwe-suwe? Ini sebentar lagi sampai. Pemandangannya tuh luar biasa. Yuhu, tuh. Aku dungan. Ini ki. Aku udah pakai sunblock. Terus di sana sawahnya masih hijau. Yang di situ lagi dipanen tuh. Ya Allah, aku berasa gadis India cantik sekali. Aku sebenarnya pengen makan di bawah bahan pohon gedang ini. Pengen makan yang sore wit gedang ini, adem kan ayam. Cuman mau dikeropyok, dikeropong sum kok malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Francisca Sari. Nah, kali ini aku seperti biasa mau makan apa? Tadi kalian sudah nyimak semua videonya yang aku masak. Kalian penasaran? Yang jelas itu adalah obat antivirus corona. Jadi buat warga Indonesia itu sangat bangga. Harus menjadi warga Indonesia itu harus sangat bangga. Karena apa? Karena kita akan kaya rempah-rempah Indonesia, rempah-rempah yang di Jawa, di pulau-pulau mana. Kalian semua penasaran apa yang aku makan? Simak videonya sampai habis. Jangan di skip iklannya. Terima kasih. Aku tak mabur sih. Nah, akhirnya aku sudah sampai di sini. Tuh, seperti biasa pemandangan sawah. Dan ini aku ditemenin vodka seperti biasa, anjingnya tetangga. Dia selalu kemana-mana, selalu ngikutin aku. Kalian penasaran kan yang tadi aku bakar-bakar itu, yang aku panggang-panggang? Bismillahirrahmanirrahim. Karena aku udah jalan jauh banget, aku tak minum sih, tak ngombe sih, tak seruput sih, bismillah. Ya Allah, segernya. Ini dia yang aku bawa, seperti biasa, nasi beras merah, terus sama masakan, yaitu mengantisipasi virus corona. Ini bumbunya sangat lengkap dengan rempah-rempah, tentunya rempah-rempah kebanggaan Indonesia. Tada! Isinya kita buka seperti ini. Siapa? Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Rempah-rempahnya udah meresap semuanya. Tulangnya ini aku kasih ke vodka dulu karena biar nggak ganggu aku makan. Bismillah. Bumbunya meresap. Karena aku nih bawa beras merah, nasi beras merah. Dia tak suruh sip, dia nurut tuh. Bumbunya kalian bisa dilihat tuh. Bumbunya bisa meresap semua. Jadi rempah-rempah, bumbunya itu tadi aku pakai jahe bubuk, jahe lanang bubuk, tumbar, merica, miri, kapulaga, lada. Ini rempah-rempahnya. Jadi ada lada, ada serai, ada jahe, pokoknya semua tuh lengkap. Bismillah. Kendul mar kendul. Si vodka tuh dari tadi pengen masuk ke kamera. Aku marahin loh. Udah tak kasih nasi, udah tak kasih ayam, tulang. Buat kalian juga nggak usah panik dengan virus corona. Virus corona itu, kalau kita panik, aduh,
kita cukup konsumsi rempah-rempah, jamu-jamuan, biar daya tahan tubuh kita tuh kuat. Jangan ke tempat umum-umum dulu. Endul. Serainya tadi tuh. Nih. Rempah-rempahnya tuh cabe, semua tuh aku makan. Nyuci piringnya habis ini di sungai ini, aku nyuci piring. Pengiritan kan. Masakanku, kalian penasaran kan? Ternyata isinya ayam kampung dan aku masak dengan bumbu rempah-rempah yang lengkap supaya apa? Supaya daya tahan tubuh kita itu kebal dari virus corona. Itu. Tapi kalian nggak usah panik karena virus corona itu seperti wabah tapi seperti isu, jadi nggak usah panik. Terus buat kalian semua yang jualan masker jangan dimahal-mahalin. Kalian mengambil keuntungan dari orang yang menderita itu namanya hukumnya haram. Kalau mengambil laba, suatu laba atau mengambil keuntungan yang melebihi dari persenan aturan Islam itu namanya haram. Kalian mau ngasih anak makan dari hasil uang haram. Teman-teman, terima kasih sudah nemenin aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis. Saya aku tak mainan air dulu, kayaknya enak ini.